Hasrat pelakon dan pengarah Samsul Yusof untuk melepaskan isterinya iaitu Ira Kaza pada Selasa 27 Ogos nampaknya tidak kesampaian. Ini kerana isterinya itu baru saja melantik peguam serta tidak menghadirkan diri sewaktu prosiding yang berlangsung di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur pada petang Selasa. Kedua-duanya hanya diwakili peguam sewaktu prosiding berlangsung. Peguam mewakili Samsul iaitu Azmi Rais berkata kes ini terpaksa ditangguhkan dan sebutan semula pada 25 September depan. Tuan Samsul kat mana sekarang? Dia ada di Malaysia. Bagaimana keadaan dia tuan? Dia serabut ke atau dia happy ke? Ya, okey, tenang. Kalau macam boleh share sikit kan, bila kali tadi tuan jumpa dia atau masa pacaran tu, dia call dia ke minta bantuan macam mana tuan? Tak ada, saya berhubung melalui telefon. Tidak berjumpa? Ada perjumpaan. Maksudnya dia ada banyak alasan lah tuan untuk bercerai. Tuan melihat dia macam mana? Alasannya tak sefahaman. Tuan melihat dia macam mana tuan? Keadaan dia okey ke? Keadaan dia tenang, okey, stable, baik. Okey, tanyalah punya badan saya. Actually dia memang dah datang. Dia memang dah bersedia untuk lepaskan pada petang ni. Tapi saya dah bagi tahu dia, Ira tak hadir. Peguam dia kata dia tak hadir. Peguam dia pun ada hal di mahkamah lain. Ini berbeza dengan sebelum ni lah. Maksudnya kali ni dia lebih mudah lah ke macam mana? Kali ni Cik Samsul yang memfahamkan kes perceraian. Cik Samsul telah memfahamkan kes perceraian pada 19 Ogos lah. Secara langsung dia memang dah bersedia lah untuk. Oh, memang dia bersedia. Dia bersedia. Tuan, apa dapat Samsul tadi ya, bila dapat tahu dia terpaksa terima hakikat lah, kes ni ditangguhkan lah. Cuma dia mohon saya berbincang dengan peguam Ira lah untuk diteruskan, dipercepatkan. Kalau ada apa-apa perbincangan secara baik ke, dia tak bising lah penangguhan? Tak ada, dia tak bising. Penangguhan dia hanya disebabkan kerana Ira mengganti peguam lah. Sebab Ira tak ada. Ira melantik peguam dan peguamnya kebetulan tak dapat hadir pada hari ini. Peguamnya ada kes di Johor dan tidak dapat hadir pada hari ini. Jadi dia pun tak datang. Tak apa, saya sudah menyebut bagi pihak peguam Fadil lah. Tarikh sebutan seterusnya adalah 25 September jam 3 petang lah, di mana Ira hendaklah hadir lah bersama peguam baru dia, Cik Fadil Razak. Dan kalau ikut prosedur dia, mahkamah akan tanya Ira lah sama dia setuju dengan tuntutan perceraian lah pada tarikh tersebut. Dan sekiranya dia setuju, saya akan bentangkan fakta dan dapat kebenaran, maka Cik Samsul bolehlah melafazkan lah. Respon Samsul hari ini berdua? Saya dah maklumkan dia, Ira tak hadir pada hari ini. Jadi saya kata kat dia tak payah dia hadir kan. Tapi dia memang bersedia untuk melafazkan pada hari ini sekiranya mendapat kebenaran daripada mahkamah lah. Ini Cik Fuad, wakil peguam Cik Fadil. Cik Fadil, boleh komen sikit? Berkenaan dengan semua itu, kita tunggu pada tarikh akan datang. Kita tahu tarikh lah. Cumanya okay. Untuk hari ini memang kita samalah seperti apa yang peguam plaintif sampaikan. Itu saja. Itu sajalah. Okay. Apa lagi yang Ira katakan pagi tadi? Berkenaan dengan semua itu. Itu dalam prosedur mahkamah lah. Kita nak apa-apa ulasan dalam mahkamah lah. Dalam susulan pasal. Saya difahamkan mereka tak sefahaman lah. Isu sebumbung atau tidak tu saya tak pastilah. Alasan-alasan lain akan dinyatakan pada tarikh akan datang lah. Apa dia? InsyaAllah dah ada peguam. Ira dah ada lantik peguam. Jadi insyaAllah kita boleh adakan perbincangan untuk misalkan cara baik, insyaAllah. Cik Puan, ada apa-apa tuntutan tak daripada Ira sendiri? Takat ni berkenaan hari ini, yang saya boleh ulaskan itu saja. Jadi untuk tarikh akan datang cerai, kita tunggulah 25 September. Okay. Ira tak setuju untuk bercerai? Saya tak boleh untuk komen lebih lah. Rasanya you boleh jelaskan sedikit tak kot. Kenapa ni, beliau dia wakil kepada peguam, dia tak boleh komen. Dia tak ada wakil lah. Kenapa mengambil masa untuk nak melantik peguam ni? Untuk pengetahuan semua, hari ini saya selaku wakil. Jadi saya tak boleh nak kata lebih hal itulah. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak.